Nih, preview center 100 watt rakitan sendiri ya. Ini rakitan ya. Rakitan sendiri dari kayu. Alasnya pun ini kayu. Tuh. Mulai dari depan dulu. Ini baterainya 100 watt. Kita bagi kita nyalain. Bu, sampai nggak ngelihat saya. Aduh, silau banget coy. Ini 100 watt. Ini dikasih ini dia biar fokus jadi bulat lurus terus sama dengan dudukan ya. Saya bau di sini bawahnya tuh. Ini 100 watt. Ini pendinginnya, kipasnya ini bekas apa namanya? Bekas komputer karena bawaannya dia kebakar. Ini convert dari 12 volt ke 36 volt. Ini tombol on off-nya kuat dari besi ya, full metal. Karena pakai tombol ini dia langsung kebakar, panas ya. Ada tombol-tombolnya. Terus tombol ini fungsinya itu buat ngatur volume. Coba satunya lain seperti ini. Ini tombol ini dipencet, yang ini nih akan nyala di sini. Tuh, dia untuk mengatur yang keluar berapa volt, tinggal diputar saja kayak gini. Tuh, jadi terang. Kalau gini jadi redup dia. Tuh ya. Kalau termatin dulu. Nah, mati udah mati dia. Itu kipasnya muter. Kalau yang ini dia buat lampu bawah. Lampu bawah. Tuh. Ada 4 kayak drone. Sekaligus kita buat yang ini ya, ini buat ngecas ya, buat ngecas. Ini aman buat ngecas karena ada convertnya dari 12 volt ke 5 volt. Terus yang ini, yang ini buat ngecek tegangan baterainya dia berapa volt, full apa enggak. Pencet di 11,2 ya. Terus yang ini buat cas, ngecas. Ini baterainya 12 volt, 18 baterai di paralel menjadi 12 volt, tambah BMS 3S ya. Kalau ini volume buat ngatur kecepatan buat ngatur naik turun voltnya, yang out ya, yang out. Kalau ini in, kalau ini out, ini charger ya. Ini harus pakai pendingin kayak gini. Tuh kipasnya kelihatan enggak meter tuh. Kalau enggak pakai pendingin dia itu panas, jadi meleleh, nanti cepat putus dia wallhamnya atau lednya. Oke, cukup sekian reviewnya ya. Untuk perakitan nanti saya coba upload di video berikutnya. Maka dari itu jangan lupa di subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.